Tarikan PT SGP untuk hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, dari Kiul Channel. Ciri dari tarikan Paito kali ini adalah Kop kepala 36 dan angka tesen kedua 27. Nah, dari angka ciri ini, di sini ada jumlah 7 lurus dengan kop kepala 36 turun menjadi angka main di sini dan naik 1 2 3 langkah. Di sini ada ekor 9 tesen pertama turun menjadi jumlah. Nah, di bawah ekor 9 tesen pertama ini, di sini ada angka 1 turun menjadi tesen di tesen pertama. Nah, sebelum saya lanjut untuk ciri berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mendukung channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, ingat berikan like, komen, share, serta subscribe channel saya ini. Cirinya sama seperti di atas, di sini ada kop kepala 36 dan tesen kedua adalah 28. Kalau di atas tadi ciri pertama 27, berarti di sini 28 naik satu digit untuk ekor tesen kedua. Angka mainnya di sini ada jumlah 5 turun menjadi angka main di sini. Terus di sini ada angka 5 di tesen pertama atau naik 3 langkah dari jumlah ini turun menjadi jumlah. Nah, di bawah jumlah 5 ini, di sini ada ekor 8, dia turun menjadi angka main di tesen pertama. Nah, gunakan tarikan yang saya dapatkan ini sebagai perbandingan dari tarikan yang teman-teman dapatkan. Jika sesuai silahkan dipakai, kalau tidak sesuai abaikan saja. Nah, sekarang ini adalah ciri yang terakhir. Di sini ada kop kepala 36 dan tesen keduanya ada angka 29. Perkiraan saya di sini angka 9 ini turun menjadi angka main di sini. Terus di sini ada angka 6 turun menjadi jumlah. Nah, salah satu angkanya ini turun menjadi angka di tesen pertama. Jika dari ciri ini, jika dia berjumlah 6, angkanya ada didapat kepala 9 berjumlah 6, didapat angka 96. 96, terus angka, jika angka 7 ini turun menjadi angka main di tesen pertama, berarti didapat angka 69. 69 tesennya 77, 96 tesennya tesen pertama 98. Nah, demikian tarikan Paito yang saya dapatkan kali ini. Semoga tarikan ini sesuai dengan yang teman-teman dapatkan. Sekian dan terima kasih.